Hai kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Seperti biasa ya, aku akan review ada beberapa tas untuk setiap episode. Silakan kalau kakak-kakak ada yang suka, langsung aja di screenshot chat ke toko, bisa di WA ke nomor admin di 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Kita mulai aja ya. Yang pertama ini, di depan kakak-kakak semua, aku punya Louis Vuitton Monte ya. Tapi ini yang full kulit ya, dia full kulit seperti ini. Semuanya hardware sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton ya. Dia lengkap dengan mainannya. Mainannya isinya ini ya kak, apa gembok seperti itu. Kemudian kita ukur dulu deh sebelum mulai ya. Kakinya lengkap ada 4 ya kak. Kita mulai ukur ya. Ini size nya di 28,5, lebarnya di sekitar 14, kemudian tingginya ke atas di sekitar 23-24 ya, karena dia ada yang bagian tinggi ya. Kemudian ini bagian handle-nya masih aman, fetter-fetter masih cukup rapi ya kak. Nih bagian sini dia pakai zipper ya kak ya, pakai zipper, bagian bawahnya masih aman, perujungan, persudutan masih aman, masih oke ya. Kotor-kotor wajar pasti ada ya, karena ini barang second ya sayang. Kemudian ini dia pakai kancingan seperti ini. Bagian bibirnya masih oke, ya. Bagian bibir masih oke. Kita masuk. Aduh, sebentar kak. Tali panjangnya ada, ya. Tali panjangnya ini, oh ini tali panjang pengganti ya kak. Tali panjangnya pengganti, tapi warna dan tekstur kulitnya sudah sama, ya. Dan ini bisa kakak adjust, ya. Kemudian di bagian dalam dia ada satu kompartemen, dua kompartemen, ada satu pocket. Ya, dengan zipper. Satu pocket berzipper. Di bagian belakang dia ada nih, ya, Louis Vuitton Paris Made in France. Kemudian nomor serinya ada di sini, ya. Ini serinya seri TH. Ya, TH tahun 2018. Nih serinya udah tembus ya, Kak. Seri TH di 2018. Sebentar aku cek dulu. Ya. Sebentar kita main handphone dulu. TH 118. Ini ya kak, nomor serinya cakep ya, TH1118 ya, sudah tembus sayang. Kemudian dia ada satu kompartemen di bagian belakang tadi ya, satu pocket. Kemudian di bagian depan juga ada dua pocket tanpa zipper ya. Ini ya debu-debu manja lah ya kak, bekas-bekas pemakaian tuh seperti itu ya kak ya. Tapi overall masih bagus banget, masih keren. Warnanya pun cantik, warnanya warna biru muda gitu ya kak ya. Ini juga cantik walaupun dia pengganti, tapi masih warnanya, teksturnya masih sama banget kak ya. Hardware-nya juga sama ya, seperti itu warnanya tuh. Ya cantik ya kak, warnanya sama. Oke, ini kalau ada yang mau ya kak, cakep banget ini si LV-nya. Kasih aku di 6,5 aja ya. 650.000 aja. Oke. Tuh ya, aku masukin ke dalam talinya. Kemudian next aku punya Gucci Soho. Ya, ini tote bag Gucci Soho warnanya hitam. Ya, cakep apa namanya? Dia kulitnya nih mantul. Ya, tuh. Ini ukurannya ya, kayak ini ukuran medium. Ya, ukuran medium, dia nggak terlalu besar. Size-nya di 26, lebarnya di 13, tingginya di sekitar 23. Ya, sekitar 23. Ya, kulitnya masih cakep banget, masih kinclong banget. Ya, bagian ujung-ujung cantik ya. Bagian ujung-ujung masih halus. Ya, kakinya lengkap ada 5. Ini bagian belakang. Ya, dia lengkap dengan isi kibirnya. Gucci-nya cakep. Ya, tuh. Handle-nya ada pemakaian ya kak, di bagian sini sedikit ya, untuk fetter masih oke. Untuk fetter masih oke, lainnya mulus ya. Oke, kita buka ini zippernya. Ini juga zippernya sudah tarikan zipper, sudah Gucci. Kemudian kita masuk ke dalam. Ya, ini satu kompartemen utama ya kak, dalamnya kanvas, satu kompartemen utama ya kak. Dua pocket tanpa zipper bagian depan, bagian belakang dia ada satu pocket berzipper. Gucci Made in Italy, nomor serinya cantik ya. Tuh, nomor serinya cakep. Kemudian nih balik zippernya juga sudah Gucci. Semua zipper sudah Gucci. Nah, tali panjangnya ya kak, tali panjangnya tali panjang pengganti, tapi dia sudah satu warna dan satu tekstur ya, cakep ya. Ini si Gucci Soho, kalau ada yang mau kasih aku di 670.000 aja ya kak. 670.000 aja. Nih, 670.000. Oke.
kita next lagi. Yang berikutnya aku punya nih. Ih, cakep ya, udah lama nggak ada Valentino Rossi. Valentino Garavani. Ini Valentino Garavani yang stud seperti ini ya kak ya. Dia juga bahannya, lihat bahannya cantik banget. Dia di kroko gitu. Dia kulit tapi di model kroko ya, seperti itu, cantik banget. Kemudian aku udah periksa untuk bagian besi-besinya ini masih lengkap semua. Lengkap dengan tali panjangnya juga. Tali panjangnya juga masih bagus ya kak ya. Ini warnanya hitam pekat. Kita ukur dulu aja ya. Kita ukur dulu. Size-nya kak di 26. Tingginya di sekitar 24 ya. Kemudian lebarnya di sekitar 13-14. Hardware warnanya warna silver ya kak, hardware warna silver, tali panjang bisa dilepas pasang ya. Kulitnya bagian sini masih bagus, kulit bagian sini masih bagus, ujung-ujung masih aman ya, semua stud masih lengkap ya kak, tuh masih aman banget bagian belakangnya, bagian depannya, kulitnya lembut banget kak, tuh, ya, tuh. Kulitnya lembut banget. Fetter-fetter di bagian pinggir juga masih aman, bagian di pinggir-pinggir bibir masih aman ya kak ya. Kemudian dia ini, nah kayak gini kan ya, masih oke juga. Kemudian di bagian sini zippernya nih, zippernya masih aman ya, zippernya masih aman. Kemudian di bagian sini dalamnya kan, bukan kanvas, apa nih, katun ya kak ya, katun satu kompartemen utama. Ada dua poket tanpa zipper di bagian depan ya, di sini ada satu poket berzipper. Nomor seri ada di bagian dalam ya, kulitnya sama nih, nomor serinya ada di sini. Aduh, nih seperti ini nih, tuh ya kak, nomor serinya ada di dalam. Lengkap dengan tag Valentino Garavaninya, made in-nya Itali ya. Zipper masih aman ya. Ini kalau ada yang mau ya kak ya, cakep banget nih ya. Ini ada pemakaian aja di sekitar sini nih, ada pemakaian di sini seperti ini nih. Ini kalau kakak bisa ya, ini tuh kayak di apa namanya, di tambal gitu ya. Kalau mau bisa sih di repair shop aku, cuman aku belum sempet ya. Ini kalau ada yang mau kak, cantik banget, tapi ini nggak mengganggu fungsi ya kak say. Ini tuh nggak mengganggu fungsi, sedikit aja tuh di bagian sini tuh ya. Tapi kalau untuk materialnya masih keren banget ya. Ini kalau ada yang mau di 720.000 aja ya, 720.000, cantik banget ya. Nih ya, seperti itu aja dia. Tuh kan gak kelihatan kan, mulus banget ini kak. Cuman itu aja sedikit, 720.000 ya. Kemudian next, aku punya falas warna ungu ya, LV falas. Falas nih, falas warna ungu, cakep. Oke, ini size-nya di 33 ya, 33,5. Tingginya di 26. Lebarnya di 13 ya, lebar di 13. Kulitnya matang ya, matang begini cantik. Fetternya masih oke, bersih. Ya, tuh kulitnya bagus banget, warnanya ungu. Ya, bagian depan, ini bagian depan nih yang ada made in France-nya ya. Tuh, di sini semua sudah emboss Louis Vuitton Louis Vuitton. Kulitnya juga empuk ya, lentur. Bagian perujungan, persudutan semuanya aman. Persudutan aman. Kaki ada 5 ya. Kakinya ada 5. Rapi. Kemudian di bagian dalam dia pakai dua ini ya Kak, dua zipper. Double zipper dia. Dalamnya ungunya, aduh, mewah ya. Dalamnya ungu mewah. Dua poket ada enggak? Dua poket tanpa zipper di bagian belakang ya. Kemudian ini Louis Vuitton Paris, made in France-nya tipis ya, seperti itu. Dalamnya bagus, aman, bersih ya. Kemudian ini nomor serinya. Kemudian tali panjangnya ada ya kak, tali panjangnya ada, aku lupa bawa. Tali panjangnya ada ya sayang. Nih, tali panjangnya ada, aku simpen ya. Lupa, mau di video malah disimpan, lupa. Ya ini kak ya, cakep banget. Lengkap dengan tali panjang. Tali panjangnya tuh kayak gini kak, yang fasetanya ya, cakep. Dan bisa kakak adjust juga. Kondisi tali panjangnya masih oke, aman banget pokoknya, nanti aku jamin ya. Oke, ini kalau ada yang mau kak, cantik, nomor serinya ada ya. Kasih aku di 680.000 aja, 680.000, cakep banget.
Udah ya? Udah kak, sudah semuanya, sudah aku review 4 tas. Kalau ada yang suka langsung aja screenshot chat ke toko, bisa di WA dan nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Bye.